Kongres Forum Anak Belawan Bersatu atau FABB yang dilaksanakan di Aula Kantor Kecamatan Medan Belawan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas putra-putri dalam berorganisasi untuk memajukan Kota Belawan. Dalam kongres ini hadir Haji Irfan Hamidi dan Agus Mulyadi sebagai pendiri FABB Kecamatan Medan Belawan dan Lurah Sekecamatan Medan Belawan, perwakilan dari Polres Pelabuhan Belawan, perwakilan dari TNI Angkatan Laut, serta Rangga Syaputra sebagai Ketua PKKNPI Kecamatan Medan Belawan. Rangga Syaputra mengatakan KNPI merupakan induk dari seluruh organisasi masyarakat dan organisasi kepemudaan agar Forum Anak Belawan Bersatu mematuhi aturan dalam berorganisasi dan mempunyai visi dan misi untuk menciptakan Kota Belawan menjadi kota damai. Kongres ini kita buat untuk memahami pemilihan-pemilihan yang ada di Kecamatan Medan Belawan. Bagaimana perjalanan kongres ini biar kawan-kawan juga paham. Jadi Forum Anak Belawan Bersatu ini didirikan oleh Bapak Haji Irfan Hamidi dan Bapak Agus Mulyadi untuk kesejahteraan Belawan. Jadi nanti kita akan buat, kalau ada ketua yang terpilih, nanti seluruh masyarakat Belawan akan kita kumpulkan. Apa sih keluhan-keluhan masyarakat Belawan di Kecamatan Medan Belawan, maka itu akan kita evaluasi, akan kita sampaikan kepada Kecamatan Medan Belawan, dan akan kita sampaikan ke Kota Medan. Dari DPK KNPI Kecamatan Belawan, ya, kami mendukung apapun forum ataupun organisasi yang terbentuk di Belawan bisa bersinergi dengan kita dan mematuhi aturan-aturan yang ada. Dan kita upayakan bahwasanya dengan terbentuknya FABB ataupun kongres ini dapat memperhatikan yang lebih baik lagi. Jangan ada bentrokan sama yang lain-lainnya. Harapannya ketua dengan terpilihnya nanti ketua nanti terpilihnya ketua baru nanti ini harapannya. Ya, harapan dari DPK KNPI agar lebih memperhatikan Kecamatan Belawan. Bahwasanya organisasi apapun itu yang terbentuk di Kecamatan Belawan punya visi-misi yang sama sebenarnya. Dari Belawan Sumatera Utara, Parsauran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.